Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala ali wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Enggak ada yang bolong ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kesempatan untuk belajar bersama kembali dan alhamdulillah kita juga niatan kita bisa terwujud terlaksana. Ya, pada saat yang sama mari kita doakan teman-teman kita yang sedang diberikan ujian ya, diberikan tapi juga bisa diberikan ya, musibah, sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma syfi mardona, amin. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang membina, mendampingi, membangun serta memperjuangkan umat ini sehingga rahmat Allah bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Untuk Ramadan tahun ini istimewa rasanya karena kita bertemu pada kesempatan ini dan untuk tingkat internasional Pak Hamid sudah pulang duluan sebenarnya. Kalau belum pulang kemarin bisa ikut tarawih di apa itu Square ya, Times Square ya. Luar biasa ya. Luar biasa bahwa janji Allah Islam akan berjaya itu dari hari ke hari semakin menunjukkan tanda-tandanya. Nah, dulu kan kita sempat khawatir ya dengan peristiwa pengeboman ya dengan 9/11 katanya ya WTC, wah kita khawatir. Kekhawatiran yang wajar karena kita kan manusia yang masih kalau berpikir ya berpikir masuk itu ya dengan cara logika manusia gitu ya khawatir. Tapi bagi Allah janjinya lah yang akan terlaksana, yang akan terbukti kapan saja, di mana saja. Nah, bagian kita, ayo kita syukuri apa yang Allah berikan kenikmatan. Kalau ada yang tidak seperti yang kita harapkan, sabar adalah ibadah yang tepat untuk kita lakukan. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa, raga, ya, jasmani, rohani, hati dan pikiran kita, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik. Ibu bapak sekalian, pada pertemuan kita sebelumnya alhamdulillah kita sudah tuntas membahas tanmiyatul mufradat. Ya, tanmiyatul mufradat kita sudah tuntas alhamdulillah. Kita lihat beberapa di antaranya ya yang kita sudah pelajari ibu-ibu, bapak sekalian sekilas. Kita dari ungkapan huwal hayyu al qayyum ada dua kata pokok di situ, yaitu kata yang bermakna hidup, kata yang bermakna mati. Kemudian berkembanglah kemudian menjadi beberapa kata menghidupkan, mematikan dan seterusnya kehidupan, kematian dan selanjutnya. Kita juga pada pertemuan sebelumnya sudah membahas ini kata koma, ya, kata koma yakumu beserta kata-kata lain yang menjadi turunannya, menjadi pengembangannya. Ya, selanjutnya ada kata naum, ya, ada kata naum, ada kata akhoda
Ya, akhoda ini yang tidak sering kita temukan, karena itu perlu mendapat perhatian, yang bermakna mengambil. Ya, sedangkan kalau untuk naum ini sudah sering, ya sudah sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itu akan memudahkan kita mengingat lebih dalam lagi. Kata berikutnya dari kata izin, ya kata izin ini kita bertemu lagi dengan tiga huruf dasar hamzah, zal, dan nun, yang ini bisa menjadi perluasan penambahan untuk dulu ilmu kita sudah pernah belajar di pelajaran keempat al adzan, ya yang bermakna mengizinkan, mengumumkan. Ya, selanjutnya ada kata baina aidihim dengan kata khalfa. Nah, dari sini kemudian kita belajar ada bahasa Arab, ya, di antara perbedaannya. Dan kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab itu membedakan antara bentuk tunggal dan bentuk jamak. Bahasa Indonesia enggak, gitu ya. Yang sama membedakan antara bentuk tunggal dan jamak, yang bahasa yang kita kenal dalam konteks kita ada bahasa Inggris. Tetapi bahasa Arab ada bedanya dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, ya, kalau bahasa Inggris, jika lebih dari satu sudah sama saja, ya dengan lebih dari satu sama saja antara 10 dengan 2 dengan 3 dan seterusnya, itu adalah bentuk plural. Kalau dalam bahasa Arab ada jamak yang itu ya khusus, yang mana itu yang untuk menunjukkan dua, ya, untuk menunjukkan dua. Ya, kemudian kata baina, ya, yadai. Ada khalfa, ada kata khalfa pada pelajaran kita sebelumnya. Ada kata khalifah, kita sudah sempat singgung kaitannya dengan kata-kata lain yang menggunakan bentuk dasar yang sama, gitu ya. Selanjutnya kata yuhid, ya. Dari kata yuhid bersinonim dengan kata ya'lam. Ada kata ilmu. Bedanya itu ilmu dalam pemahaman yang umum, ini lebih spesifik lagi. Pengetahuan yang sifatnya mendalam, sehingga ibaratnya adalah ini kita perumpamakan seperti yang mendalam itu adalah paling dalam itu ada samudra, gitu ya, ada samudra mendalam dan luas, gitu ya, mendalam dan luas itu karakter dari kata ahata yuhitu, walaupun dia sama-sama berkaitan dengan pengetahuan. Sama-sama dengan alimah gitu. Ya, kata berikutnya ibu-ibu, bapak sekalian, dari kata wasi'a. Ya, dari kata wasi'a kita bertemu dengan beberapa kata. Ya, ada kata ya, yang makna dasarnya luas, karena luas jadi bisa menampung, ya, karena luas berkapasitas itu. Itu diingat-ingat lagi ibu-ibu bapak sekalian. Kata berikutnya adalah dari kata hifz, ya, dari kata hifz yang ke dalam bahasa Indonesia, ingat kita sudah punya ada kata hafal, ya, perubahan bunyi memang ada perubahan, hafz jadi hafal, nazor jadi nalar, zuhur jadi luhur, zohir jadi lahir. Nah, itu tuh memahami fenomena bahasa tersebut mudah-mudahan membantu kita untuk memudahkan kita di dalam memahami materi-materi selanjutnya. Ya. Ya. Nah, sekarang saatnya kita memperkuat pemahaman kita tentang kosakata tersebut dengan cara berlatih mengerjakan tamrinat, ya, dengan mengerjakan tamrin. Ya. Oke, sudah siap ibu-ibu, bapak sekalian untuk bertamrinat ria pada pagi hari ini? Allah. Kalau bahasa ibu-ibu, bapak-bapak PKK itu, bapak sih enggak PKK, ibu ya. Tamrinatnya itu artinya olahraga jadinya pagi-pagi. Tamrinat. Baik, sekarang. Apa latihan kita, ibu-ibu, bapak sekalian? Latihan yang pertama, ya ini, menjodohkan.
latihan ini udah biasa. Apalagi kalau menjodohkan kata-kata tentu lebih gampang. Ini menjodohkan anak, cucu, saudara aja udah bisa. Udah bisa. Ya, kan cari, oh ini kamu kayaknya cocok dengan ini. Kan kita memberikan tawaran, menjodohkan itu ya yang kita rasa ada kecocokan. Gitu aja nih. Kita pasangkan yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Ya. Sebelah kanan ini isinya apa? Gitu. Sebelah kanan ini adalah ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan Allah, ya, berkaitan dengan sifat Allah. Yang sebelah kiri ini berkaitan dengan deskripsi uraian yang diduga, yang kita duga, ya, yang kita anggap cocok untuk menjelaskan yang sebelah kanan. Jadi ya, kita cari ya ibu-ibu. Ya itu ada bisa maknanya secara keseluruhan, bisa dengan memperhatikan kata-kata kunci tertentu, bisa dengan memperhatikan bentuk, ya, memperhatikan jenis, posisi kata dan lain itu akan semakin lengkap. Ya, kita baca yang kanan terlebih dahulu apa di situ pilihannya yang pertama kata itunya pokok soalnya Allahu Hayyun. Allahu Hayyun. Yang kedua Allahu Ahad. Iya, Allahu Ahad. Berikutnya Allahu Alimun. Iya, berikutnya Allahu Qayyum. Iya, berikutnya Allahu Malikun. Iya, Allahu Malikun. Ini senang saya yang senang. Ibu-ibu kalau senang saya lebih senang lagi. Nah, dulu kita baca ini apa ya? Masih mending kalau dulu kita baca ada pertanyaan apa ya? Ya dulu kita bisa jadi itu nggak peduli. Allahu ayun ngucap aja. Allahu ahadun ngucap aja. Belum terdorong dulu kita ya masih walaupun sudah muslim tapi cara pikir kita dulu masih jahiliyah. Ya. Enggak itu, enggak ada dorongan. Apa ya maknanya gitu ya. Kita lihat pilihan-pilihannya ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan. Ya, so'imin so'imat ya sekarang ya. Jadi so'imin so'imat. Bukan muslimin muslimat saja nih. Ini so'imin so'imat. Yang pertama apa? La syarika lahu. La syarika lahu. Oke. Yang kedua? La yamutu. Kemudian yang ketiga wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Yang keempat la ta'khudhuhu sinatun wa la naumun. Kemudian yang terakhir iya, bagus. Ini untuk pagi ini ladies first ya, Pak Hamid. Ya, boleh kita beri kesempatan. Ya, ke nanti setelah ini ibu-ibu mau menyiapkan untuk bukaan. Ya, jadi ya kalau pagi-pagi ibu-ibu sekarang nggak sibuk karena nggak bikin sarapan ya. Ya. Silakan siapa yang pertama? Ya Pak ya. Ya silakan Bu Fauzia. La syarika lahu. La syarika lahu. Lihat ke kanan dulu ibu. Oh lihat ke kanan dulu. Ya. Lihat kanan kiri baru nyebrang. Nunggu rame baru nyebrang. Allahu ahad la syarika. Apa? Di sebelah Allahu kanannya apa? Ahad. Allahu ahad, Pak. Di sebelah kanannya yang pertama apa, Bu? Yang kedua. Allahu ahad. Nah, Ibu yang pertama ya. La syarika lahu. Yang kanan, Ibu. Yang kanan. Oh, yang pertama, Nak. Iya. Oh, Allahu Hayyu, temannya yang mana gitu Pak, yang sebelah ya, kiri? Iya betul, ini kan jodohnya yang mana nih, pasangan yang pas. Jodohnya Hayyu Yamut, La Yamutu. Iya, oke, bagus. Kita hidup mati. Nah, oke. Kita tunangkan dulu ya, kita tunangkan dulu, nanti kalau tidak ada yang berkeberatan, kita kawinkan. Berikutnya, silakan Bu Fauziah yang milih, siapa yang kedua? Siapa aja yang ada? Bu Fatimah.
Silakan. Oke, silakan. Allahu ahad dari kalah. Iya, bagus. Berikutnya ya, kita tunangkan dulu ya. Bu Fatimah, siapa berikutnya? Bu Siti Salamah. Silakan, Bu Siti Salamah. Allahu alim. Yuhitu bima baina aidin nasi wa ma khalfahum. Iya, oke, bagus. Silakan. Ibu Farida. Silakan Bu Farida. Sepertinya lagi Faridanya lagi izin Pak Guru. Oke, baik. Ganti yang lain. Ibu Susi. Allahumma qayyum, Allahumma qayyumun la ta'khudhuhu sinnatu wa la naumun fi hifdil alamin. Alamiyah. Iya, coba diulang. Allahu qayyumun. La ta'khudhuhu sinnatu wa la naum. Naumun fi hifdil alam. Iya, bagus. Itu ya. Itu hati-hati baca kata ini. Tuh. Tuh. Sinnatun. Sinnatun. Tuh ya. Tidak ada tasdidnya. Tidak ada tasdid. Oh iya, iya. Nanti kalau dibaca tasdid artinya berubah gitu. Coba diulang. Sinatu. La ta'khuduhu sinatu wa la naumun fi hifdil alam. Iya, bagus ini. Jejak-jejak. Jadi apa? Jadi itu ya. Jalma gelis apa jalma gelis itu masih terdengar ya, masih terdengar tuh orang Sundanya kedengaran ya, iya masih ada jejaknya, masih ada masih itu tuh. Ya, berikutnya siapa Bu Susi? Bentar Pak, saya ngecek dulu orangnya. Bu Fatimah, Bu Farida, Bu Asmani. Ya, silakan Bu Asmani. Maaf, nyimak aja, masih kurang sehat. Oh iya, Syafakillah ya Bu ya, yang kemarin. Kalau gitu Om Hamid deh. Oh iya, jadi Om, maka Om. Aduh, semakin gak muda. Gak ada lagi soalnya. Ini iya. Gak ada lagi nih sebenarnya. Iya, baik. Allahumalikun wasi'akursi yuhus sama wati wal ab. Iya, baik. Akhirnya semua yang sebelah kanan sudah mendapatkan pasangan ya. Sudah mendapatkan pasangan jodohnya. Sekarang kita coba nih ya, tahap berikutnya kita seriusi ya. Kita seriusi itu tuh. Yang menilai jangan yang tadi mengusulkan, itu nanti konflik of interest nanti. Ini calon saya katanya. Ngaku-ngaku baik-baik katanya. Coba kita tanya kepada yang lain gitu ya. Berarti caranya bagaimana? Ya, silahkan. Itu yang tadi Bu Fauziah yang pertama berarti menilai kecocokan yang terakhir. Begitu seterusnya biar bertukar jadinya. Oke. Silakan Bu Fauziah. Apa tadi? Pak Hamid itu ya? Ya itu pilihan Pak Hamid. Apa? Coba dibaca kemudian maknanya bagaimana? Yang dibaca yang kuningnya ya Pak, ya? Tulisannya kuning ya. Yuhitu bima baina aidin. Yang kanan ya, kanan dulu baru kiri. Oh, yang kanan. Jodohnya mana sih tadi? Allahu alimun. Bukan. Yang paling bawah Bu, Allahu malikun. Malikun. Oh, jodohnya wasi'al kursiyyus samawati wal ard. Iya, baik. Wasi'al kursi. Iya. Terus gimana Pak? Silakan coba. Apa maknanya kalau itu pasangannya? Maknanya kursi Allah luas, langit dan bumi. Sudah? Iya. Bagaimana cocok untuk yang sebelah kanan? Cocok. Allah apa maknanya sebelah kanan? Kerajaan Allah. Yang bermakna kerajaan mana? Malik. Bagus.
Jadi kalau Allahu Malikun apa maknanya? Oh, ini raja. Allah itu raja ya, Pak ya. Allah itu raja gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fauzia. Oke, yang berikutnya tadi siapa yang dipilih? Saya Bu Guru. Ya, silakan Bu Fatima yang atasnya. Allahu Qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum fi hifzil alam. Allah. Ya, baik. Allah itu Maha sendiri-sendiri. Dia tidak merasa ngantuk dan tidak tidur di dalam menjaga alam. Iya, bagaimana pilihan dari Bu Susi tadi cocok? Cocok Pak Guru. Iya, cocok. Udah dua punya pasangan ini. Nanti pasangannya gitu. Cocok. Nanti resepsinya bakal rame nih. Masal berikutnya, ya, masal nih. Ya, ada 5 pasang. Ya, berikutnya. Siapa tadi setelah Bu Fatimah? Saya Pak Guru. Iya, jadi ya juga dong. Ya udah. Tapi nggak seru kalau yang bersangkutan. Ya. Berarti ke Bu Susi ya, Bu Susi. Nah, kan udah berubah jadi. Silakan Bu Susi yang ketiga. Jadi saya menilai yang Allahu Alimun itu ya? Iya, betul. Allahu alimun yuhitu bima baina aidin nasi wa ma khalfahum. Allahu alimun tuh berilmu ya. Sebentar Pak. Allahu alimun yuhituna. Jawabannya betul sih Pak, sebentar Pak. Yuhituna mendalam meliputi mengetahui apa Allah. Allah itu manasi yuhituna bima baina aidin nasi aidin bima diantara aidin nasi bima aid. Jawabannya sudah betul Pak, tapi saya lagi mengartikan Allahu alim. Iya, silakan. Allahu alimun, alimun itu maha mengetahui, maha berilmu ya. Alimun dia mengetahui yuhitu bima yuhituna mengetahui dia mengetahui yang ada di antara aidina wa ma khalfahum di depan di aidina kan aidina aidina bima aidina apa ya? Bentar Pak ya. Bima aidina apa? Aidina bain di antara manusia di depan di belakang itu Pak. Sebentar Pak ya, di antara mereka yuhituna bima baina aidin nasi wa ma khalfahum. Dia mengetahui bima baina yang di bima aidina dia mengetahui yang di depan mereka. Oh, paham. Aidina apa Pak ya? Aidina. Di antara Aidina mereka Aidina di antara Allah dia yuh itu dia mengetahui di bima dengan apa yang ada dia mengetahui yang ada di depan di baina aidina dan apa yang di belakang mereka jadi Allah mengetahui semua mungkinnya bima dengan apa kan tidak mungkin dengan apa Pak semua yang ada di depan dan baina di antara manusia dan di belakang mereka gitu Pak ya. Sudah? Sepertinya begitu, Pak. Iya, bagus. Coba kata kunci apa namanya? Kita kunci pada pemahaman terakhir apa maknanya? Khalfahum itu di di belakang. Iya, oke. Okay. Nah, terus bagaimana jadinya? Jadi Allah mengetahui
gimana Pak ya menguncinya? Mengetahui oh, itu nah Bima apa yang ada dia mengetahui. Pakai ini, pakai nalar biasa. Nalar biasa maksudnya seperti kalau kita mengatakan ada atas, ada bawah. Gitu. Kalau kita mengatakan oh, kanan, belakang, ada kiri, gitu, ya? Nalar biasa gitu bahasa. Ada siang, ada malam, gitu. Coba ada gimana depan, jadinya? Ada belakang. Ya, gimana jadinya? Allah mengetahui semua yang ada, bukan semua. Allah yang mengetahui, dia mengetahui Bima dengan apa yang ada di antara, yang ada di depan dan di belakang manusia, gitu Pak ya? Oh gitu ya? Di depan mereka, sebentar Pak, kurang fokus. Aidinan nasi, an-nasi, ada yang depan manusia dan di belakang mereka. Dia mengetahui apa yang di antara Aidina di depan, Baina di antara. Aduh Pak, bingung saya Pak. Dia mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka gitu Pak. Tapi manusianya nggak disebut. Sudah? Masih belum yakin, Pak. Nggak apa-apa. Itu artinya kan kita terus berpikir ya. Itu artinya kita terus berpikir. Gitu. Kalau belum apa-apa terus merasa yakin itu jangan-jangan itu bukan yakin, tapi itu nggak peduli gitu. Nggak peduli. Ya baik. Kita lihat ya. Ya kita bantu biar nanti bisa mengingatkan banyak hal ya. Khalfahum apa maknanya? Di belakang mereka. Iya, bagus. Berapa kata di situ berarti? Dua. Iya, baik. Mereka siapa maksudnya di sini? Mereka itu manusia. Oke. Okay. Nah, udah kan. Jadi tinggal di ini aja. Kalau hum ini sama dengan annas gitu ya. Lalu khalfa ini lawan dari yang mana? Khalfa itu dari ID. ID apa maknanya ID? ID di depan Pak ya? Apa baina? ID itu? Itu tunggal apa jamak sih ingat Ibu? ID itu jamak Pak, harusnya yada. Oke, bagus. Tunggalnya apa? Yada Pak ya, kalau nggak salah saya lupa. Yada. Yadana apa yadanu? Yada aja Pak. Oh ya ada aja kiraan ya dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana lupa, saya lupa apa nih, apa ya maknanya yad tangan apa Bu yad apa maknanya yad nggak tahu Pak. Nah itu ya. Bisa ini enggak ada enggak masih memorinya tentang wudu ayat ya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum orang lain yang bunyi bagus kira-kira apa maknanya tuh Bu Susi idza qumtum ilas di depan kalian gitu Pak ya. Kalau berarti kalau ya jangan ini, jangan apa namanya? Jangan ninggalin yang lagi diskusi ya. Bilang lagi. Ya. Idza kumtum ila shalah fasilu wujuhakum. Usaplah wajah kalian. Wa aydiyakum dan aydiyakum tangan. Iya, bagus. Nah, coba baina apa maknanya? Nah, kalau digabung di antara tangan itu bagian mana yang dimaksud? Di antara tangan bagian depan ya? Nah, ya itu jadinya. Jadi depannya bukan dari baina, depannya bukan dari ID. Oh. Nah, gitu. Ya. Itu artinya apa? Bahasa Arab itu, bahasa Al-Qur'an itu keren. Gitu. Kalau kita bicara tentang masa depan, itu ya ada di antaranya gitu. Jangan hanya
Kalau kita bicara tentang masa depan, kita tentang berencana, ya jangan hanya lihat itu, lihat sekelilingnya gitu ya, kiri kanannya. Gitu ya. Kira-kira lah kalau dari segi kuantitatif, ketika kita bicara soal masa depan, dua yang dilihat gitu ya. Ya, untuk kata ini, yaitu baina dengan ID. ID. Oh. Nah, itu mananya depan. Tapi kalau bicara soal belakang, cukup satu aja gitu. Cukup satu aja gitu. Maka kalau mau maju itu lihat kanan kiri, tapi kalau melihat spion ya lihat kanan udah, lihat kiri enggak usah dilihat berbarengan nanti. Kalau mau mundur lihat kanan kiri enggak bisa kita ya. Cukup. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu mengingatkan lebih lanjut. Jadi cocok ya pilihan tadi? Cocok, Pak. Iya, oke, baik. Dan ini seleksinya ketat, maklum ya, mau masuk tentara. Mau masuk tentara. Jadi segala aspek harus dinilai gitu ya. Kalau zaman dahulu ada indikasi ini adalah keturunan PKI, enggak jadi. Enggak jadi. Nah, tapi sekarang kelihatannya sudah lebih toleran ya. Gitu. Kalau dulu mohon maaf ya ceritanya ini enggak perawan, enggak jadi. Gitu. Itu salah. Tapi kalau sekarang kelihatannya udah berubah kebijakan gitu. Boleh enggak perawan, Pak ya? Ya. Berikutnya silakan baru Bu Siti Salamah. Allahu ahadun la syarika lahu. Apa maknanya? Allah esa, tiada sekutu baginya. Iya, cocok? Cocok. Cocok, Mas. Cocok. Iya, baik. Oke. Berikutnya yang terakhir berarti. Tadi ada Om. Ayo, Om. Allahu hayyun la yamut. Allah hidup, dia tidak mati. Iya, bagaimana? Cocok? Cocok. Iya, alhamdulillah. Cocok, ya. Cocok. Alhamdulillah, bagus ya. Ini ibu-ibu apa sekalian, ini indikasi bahwa kosakata kita meningkat ya. Kosakata kita meningkat ya, diawali mulai dari bisa memprediksi mana yang kira-kira punya hubungan arti, hubungan makna, hubungan maksud ya. Lebih lanjut lagi kita bisa membuktikan bahwa ini cocok atau tidak dengan memaknainya sendiri. Baik, terima kasih ya ibu-ibu abah sekalian. Nah kalau begini tuh nggak berasa lapar, kalau begini siang baru berasa. Belum lapar Pak. Iya. Tuh, baik, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Bisa ya? Iya, oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ini latihannya adalah mengisi dengan kata-kata yang tepat. Ada ungkapan ya, ada ungkapan yang bagian hamzah ini kita akan lihat. Ada ungkapan di sebelah kiri, ini yang akan dipilih ya, untuk melingkapi kalimat yang ada di sebelah kanan. Itu ada titik-titiknya ya, ada titik-titiknya. Itu kita lengkapi dengan pilihan yang ada di sebelah kiri. Yes. Mari kita baca terlebih dahulu, kita baca yang sebelah kiri. Yang pertama ada kata apa? Akhoda. Oke, terus yang kedua? Iya, terus? Yuhadin. Iya, terus? Hus. Iya. Yuhyuni. Iya. Azina. Iya, bagus. Itu adalah calon ya. Ini adalah calon pilihan. Mana yang dianggap cocok? Kalau tadi itu menjodohkan, kalau sekarang ini ada lowongan pekerjaan. Ada lowongan pekerjaan, jadi HRD, HRD, siapa kira-kira yang cocok untuk mengisi masing-masing posisi kosong. Yang pertama silahkan dibaca lengkap kalimatnya. Ya, bagus. Yang kedua, Allah. Iya, bagus. Terus yang ketiga? Iya, terus yang keempat? Arwah.
Iya, baik. Yang terakhir. Iya, bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan ini ya. Kalau tadi diawali oleh Bu Fauzia, kita lanjut ya. Untuk mengawali, kita mulai dari Bu Fatimah sekarang. Silakan Bu Fatimah, kira-kira nomor satu mana yang cocok? Nomor satu, Huz Hazal Kitabia Ahi. Huz Pak Guru. Ya, baik. Nomor satu. Berikutnya siapa, Bu Fatimah? Farida. Silakan Bu Ida. Allahul ladzi yuhyi al mauta. Iya, bagus. Nomor dua. Yang ketiga siapa, Bu Ida? Ibu Susi. Silakan Bu Susi. Inna rahmatallahi wasi'ah. Iya, oke, bagus. Nomor tiga. Nomor empat siapa, Bu Susi? Ya. Saya Pak Hamid lagi deh. Iya, silakan Pak Hamid. Nomor empat. Azinal walid libnatihi antah rujaminal bait. Iya, bagus. Ini berikutnya nomor lima siapa? Nomor lima juga. Ini masih ada dua calon ya. Masih ada dua calon tersisa. Boleh juga memilih yang tadi juga boleh nanti. Ya, nanti boleh juga. Nanti tinggal kalau ada yang sama-sama pilihan, kita tinggal audiensi aja mana yang paling cocok. Siapa Pak Hamid nomor lima? Bu Fauzia. Silakan Bu Fauzia nomor lima. Nas ma'ul muazin wa huwa titik-titik bisola. Kami mendengar muazin dan dia yuk suazin akhoza mengambil yu azinu. Iya, baik ya, alhamdulillah ya. Ini yang tersisa ada satu akhoza. Kita lihat ya bagaimana kalau pilihan jawaban tadi kita gabungkan, itu maknanya menjadi seperti apa, itu melihat bagaimana kecocokannya. Silakan sesuai dengan nomor masing-masing, boleh mulai dari Bu Fatimah, nomor satu boleh juga yang lain. Saya Pak Guru. Silakan. Ambillah kitab ini, wahai saudaraku. Iya, bagus. Kitab bahasa Indonesianya apa kitab? Oh, Bu Uy. Ambillah buku ini, wahai saudaraku. Iya, bagus ya. Yang penting tidak mengatakan Alkitab ya. Ambillah Alkitab ini, wahai saudaraku. Karena kalau bahasa Indonesia Alkitab kan jadi punya tetangga tuh. Nah, kalau Alkitab. Bisa ya, yang bahasa Arabnya kita pakai kitab. Kitab kuning katanya, tapi kalau yang tetangga jadinya Alkitab jadinya. Alkitab. Baik, berikutnya silakan yang nomor dua. Iya Pak Guru. Silakan, Allah yang menghidupkan yang mati. Iya, Allah menghidupkan yang mati. Baik. Yang bermakna yang mati mana? Mauta. Ingat ibu, seingat ibu itu tunggal apa jamak? Jamak. Iya. Kira-kira maknanya bagaimana supaya terasa oleh orang yang mendengar itu ibu paham bahwa itu adalah bentuk jamak. Allah menghidupkan kematian. Al-mauta itu kira-kira bentuk berapa seingat ibu? Bentuk itu empat. Iya, bagus. Bentuk empat dan hadir dalam bentuk jamak. Kira-kira bagaimana itu idenya kalau digabungkan? Allah menghidupkan orang yang mati. Dari mana bisa kita rasa bahwa itu jamak? Allah menghidupkan orang-orang yang mati.
Tuh, bagus. Udah jadi ustazah memang nih kemampuannya. Bu Fatimah, pertahankan mentornya. Bagus ini mentornya. Tuh. Jangankan 3 periode gitu, sepanjang hayat kalau Bu Ida jadi mentornya, udah, yakin aja. Bagus ya. Jadi bisa nanti di ini, hal baik ini nanti bisa juga di ditebarkan ya, ditebarkan kepada saudara-saudara yang lain. Bahwa apa gitu bilang, bahasa Arab itu bisa kok dipelajari. Nah, katanya sulit, lihat aja saya katanya. Ya kalau lihat ibu mau udah pintar, kalau gitu enggak. Dibilang begini, saya sih sebenarnya enggak pintar-pintar amat ya. Tapi karena saya diminta latihan terus aja katanya jadi bisa itu. Itu nanti bahasa kampanyenya yang kata Bu Ida, yang jelek-jeleknya enggak usah diungkap ya katanya. Yang jelek. Bagus Bu Ida. Baik, terima kasih ya. Tadi al-mauta itu dia ibu-ibu, apa yang kita istilahkan dengan 4 sehat 5 istimewa. Tahu artinya orang mati. Tahu juga bentuknya bentuk 4. Muncullah yang kan tadi itu orang yang mati itu orang yang mati. Nah, kemudian tahu juga itu jenisnya. Jenisnya ini jamak ini. Menjadilah ungkapan orang-orang yang mati. Jadi ibu-ibu Bapak sekalian, kita mengenal ciri-ciri bentuk dan sebagainya itu bukan untuk dihafal saja, dan saya sering mengatakan enggak usah dihafal, yang penting kita sering mengulang saja. Tetapi pengenalan kita tentang aspek-aspek tersebut membantu kita untuk memiliki pemahaman yang lebih maksimal. Dan itu artinya ibu-ibu, bapak yang harus langsung mencoba untuk melatih diri sendiri. Kalau guru yang kasih, ya itu mah nggak berasa kalau guru yang kasih. Itu guru yang kasih itu nggak berasa. Seperti halnya kalau Bu Fatimah bisa bikin kue apa namanya tuh yang enak tuh. Bangga kan? Nastar itu ya. Nastar itu. Kita aja ya. Banyak. Iya, dan teman-temannya ya. Kita dikasih juga senang. Lebih senang lagi yang bikin. Karena bisa nanti dari harga jualnya bisa juga untuk halal bihalal sama kita-kita nanti. Ini sepertinya kode ya Pak Guru ya, harus ada halal bihalal ya. Bagus tuh Bu Wida mah, kecerdasan tingkat tinggi ya. Baik, kita doakan tuh ya, laris. Jadi tuh, jadi untuk menunjukkan bahwa dikasih itu bahagia, apalagi kalau kita bisa memberi. Itu dia. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga, silakan Bu Susi. Inna rahmatallahi wasi'ah, sesungguhnya rahmat Allah luas. Iya, bagus. Itu. Rahmat itu apa kalau versi bahasa Indonesia aslinya? Karunia ya, apa ya? Rahmat itu kasih sayang. Iya, bagus. Gitu ya. Itu bahkan uniknya, bukan unik ya, istilahnya, istimewanya itu Allah sebagai maha kuasa, itu kan tidak ada yang penguasa di atasnya. Gitu. Nah, kalau kita sebagai hamba, kalau kita diwajibkan ini harus taat. Karena Allah adalah penguasa yang menguasai hidup dan mati kita. Tapi kan menjadi istimewa ketika Allah mengatakan bahwa wa kataba ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan dirinya untuk rahmat, untuk berkasih sayang. Tuh, untuk yang lain enggak tuh. Tapi kalau untuk kasih sayang, Allah telah mewajibkan dirinya gitu. Itu kan lebih kuat itu daripada kita ini dah hadir tepat waktu karena diwajibkan oleh aturan. Itu biasa. Tapi kalau ada orang yang mewajibkan dirinya hadir tepat waktu, itu istimewa namanya. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Nomor 4. Silakan Pak Hamid. Adhinal walid libnatihi antakhruja minal bait. Ayah mengizinkan putrinya untuk keluar rumah. Iya, bagus. Ya. Oke, baik.
Kita lanjutkan berikutnya. Yang kelima, silakan Bu Fauzia. Nasma'ul mu'zin wa huwa yu'azzinu bisolah. Kami mendengar azan mu'azzin dan dia mengumumkan sholat. Iya, bagus. Al-mu'adzin apa maknanya yang Ibu pahami? Al-mu'adzin itu yang azan itu loh, Pak. Yang azan. Apa tuh judulnya ya? Mu'adzin. Pemanggil, pemanggil. Apa ya? Pemanggil. Adaner. Azaner. Iya, iya, azaner ya. Iya, udah jadi bahasa Indonesia itu ya? Iya, azan. Mu'adzin sudah jadi aneh, mu'adzin. Jadi tukang azan. Oke, baik. Ya, alhamdulillah. Dari apa yang tadi sudah dijawab, coba kita lihat bagaimana posisinya dengan kita bandingkan dengan kunci jawaban. Yang satu cocok, oke. Yang dua juga cocok. Oke. Iya. Yang ketiga cocok. Ya, oke, yang keempat cocok. Yang kelima bagaimana? Yang kelima, iya cocok juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini artinya pembelajaran kita efektif. Ada efeknya, gitu. Ada efeknya. Sudah belajar, dia tidak hanya sekedar mampir. Kata orang tua kita dulu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Alhamdulillah dia mampir nih, sehingga ketika kita panggil dia bisa hadir. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, kita lanjut lagi ya dengan latihan yang berikutnya. Masih seperti yang tadi. Nah, ini serupa tapi tak sama. Gitu ya. Serupa tapi tak sama. Kata-kata ini kalau kita lihat tiga huruf dasarnya sama. Iya. Tapi dia karena itu ya, kita perhatikan bentuk, kita perhatikan jenisnya, maknanya ada perbedaan. Pilihan yang pertama apa, ibu-ibu, bapak sekalian? Iya. Fazu. Ya. Pilihan yang pertama. Ya, Fazu. Yang kedua. Ya. Yang ketiga. Hafid. Iya. Yang keempat. Yohafid. Iya, baik. Yang pertama ini coba ibu-ibu, bapak yang tadi belum dapat bagian pada latihan yang tadi memilih kata nomor hamzah, coba sekarang. Ya, Pak Guru. Silakan. Ya walad ihfaz hazihil ayah. Iya, bagus. Ada lagi yang belum dapat bagian tadi? Sarah Tania, siapa Sarah Tania? Bu Yurlis, Bu Yurlis. Bu Yurlis. Silakan Bu Yurlis. Jangan-jangan suaranya enggak ke ini speakernya. Iya, silakan Bu Yurlis. Ra'aitu Ahmad wa huwa al-ayatil Qur'aniyah. Iya, yang mana yang cocok kira-kira, Bu? Yuhafizu. Iya, bagus. Ya, berikutnya siapa ada lagi? Sudah ya, yang lain tadi ya dapat ya bagian ya. Nih, kalau bisa Bu Asmani mungkin. Gimana? Mau dicoba, Bu? Enggak, Guru. Iya, baik. Ya, baik. Alhamdulillah jadi pendengar. Karena Bu Yayi juga berhalangan. Ya, satu, dua,
Kemudian yang terakhir nih, yang terakhir. Coba kalau menurut Bu Fauzia, tuh yang nomor tiga kira-kira yang mana? Muslimun ala di yang muslim di atas agama mereka. Bingung nih Pak, yang mana ya? Ya intarnya ciri orang berpikir begitu, ada bingungnya. Ini kan indikasi bahwa ada yang belum precise ini ingatnya, ada yang belum kuat. Ya. Oh, belum lupa. Ada yang masih lemah gitu ya, kita tingkatkan. Agama ikhwan. Yuhafizu. Yuhafizu. Iya, baik. Ini ya, ini seleranya selera pedas sama nih seleranya. Selera pedas ya. Seleranya selera pedas. Iya. Oke, baik. Mari kita lihat ya. Kita melihat apa makna yang dipahami oleh ibu-ibu, bapak sekalian pada pelajaran sebelumnya ya, sehingga di sini ada satu pilihan yang dianggap cocok untuk mengisi dua. Nah, ini berarti hebat betul ini ya. Bisa boleh ini berangkap jabatan ya, boleh rangkap jabatan. Baik, silakan masing-masing tadi ya, Bu Siti Salamah, apa makna lengkapnya kalau digabungkan? Ya, Pak Guru. Hai anak, hafalkanlah ayat ini. Iya, Ibu pernah bilang begitu. Hai anak, itu pernah. Hai. Orang Betawi nah. Bilangnya apa? Orang Betawi bilangnya apa? Entong. Tong. Tong katanya. Apalin ayat ini ya. Kalau di Sunda sep katanya, asep ya. Dan semua ujang. Bisa ujang, oh ujang. Ya walat ya. Oke, bagus ya. Berikutnya silakan Bu Yurlis, nomor dua apa maknanya kalau digabungkan? Ra'aitu Ahmad wa huwa yuhafizul ayatil Qur'ania. Iya, baik. Apa maknanya? Kamu perhatikan Ahmad, dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Benar. Iya, baik. Ro'a itu apa maknanya? Ra'a itu melihat apa memperhatikan gitu. Siapa yang melihat atau memperhatikan? Siapa Bu? Saya. Iya, bagus. Jadi ro'a itu Ahmad apa maknanya? Saya melihat Ahmad. Terus? Dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Iya, bagus ya. Yang bermakna membaca yuhafizu ya, Bu. Iya. Bagus gitu ya. Yuhafizu bermakna membaca. Itu. Ibu ingat wahyu pertama kali yang diturunkan apa, Bu? Iqra. Iya, bagus. Apa maknanya? Bacalah. Bagus. Apa tiga huruf dasarnya kira-kira?
Qara'a. Iya. Apa itu? Huruf apa saja? Qaf, ra, amzah. Iya. Apakah Ibu melihat ada tiga huruf yang sama antara Iqra dengan yuhafizu sehingga dimaknai sama-sama membaca? Tidak. Ah, berarti lain kali, ini saya bukan mengatakan keliru ya, tapi lain kali jika gitu ya, jika tidak ada tiga huruf yang sama, ragukan gitu ya. Ragukan maknanya sama. Walaupun bisa jadi sama kan, ada kata is, ada sinonim kata kita. Ada kata sinonim, cuma gitu di itu aja untuk tingkat awal. Kalau tidak ada tiga huruf yang sama, gitu ya, tiga huruf yang sama, ya itu cocok untuk diragukan bahwa itu maknanya tidak sama. Oke, kita lihat berikutnya, Bu. Apakah Bu Fauziah akan memaknai sama kata tersebut? Silakan, Bu. Yuhafizu al-muslimuna ala dinihim. Orang-orang muslim memelihara agama mereka, menjaga iya, agama mereka. Iya, oke, bagus ya. Dari segi makna ya sama-sama bagus ya. Dari segi makna sama-sama bagus. Bagus artinya apa? Kan masuk akal kalau tadi apa? Ahmad dia membaca ayat Quran, kan bagus ya. Membaca ayat Quran cocok ya. Gitu. Tapi kalau Ahmad dia membaca nasib, membaca nasib emang nggak cocok ya baca nasib kayak paranormal. Tapi kalau membaca ayat Al-Quran masih bisa masuk akal. Nah begitu juga halnya di nomor tiga ya, menjaga memelihara agama mereka cocok ya umat Islam. Tapi kalau umat Islam disebut merusak agama mereka kan nggak masuk akal kalau berpikir begitu. Artinya dari segi itu. Tapi tentu kita ini harus menentukan mana kira-kira yang cocok dari dua pilihan tersebut. Misalnya, kalau menurut Bu Ida, yuhafizu itu lebih cocok ketiga apa dua? Yuhafizu lebih cocok dua. Lebih cocok ketiga apa kedua? Kedua. Ya, kedua. Oke. Berarti yang tadi ya, artinya membaca Al-Quran ya? Iya. Baik. Berarti Bu Yurlis sudah punya dukungan ya, Bu Fauziah masih sendirian. Ya. Kalau Bu Susi, yuhafizu lebih cocok dua apa tiga? Menjaga Pak. Berarti lebih cocok kedua apa ketiga? Yuhafizu itu maaf, lupa, saya lupa dua dan tiganya. Tapi menurut saya artinya menjaga. Oke, baik ya. Nah. Saya nggak dengar yang dua tiganya apa, tapi artinya menurut saya menjaga. Nggak didengar, ini lihat nih nomor dua. Oh, iya. Apakah dia yuhafizu itu cocok untuk nomor dua, ataukah yuhafizu itu cocok untuk nomor tiga, begitu maksudnya? Dua-duanya cocok, Pak. Dua-duanya cocok. Baik. Ini jalan damai ini. Jalan damai. Jalan damai memang. Cocok ya. Punya bintang perdamaian. Aceh aja bisa didamaikan. Apalagi cuma dua nomor begitu. Ya, baik. Mari kita lihat. Nah, akhirnya kita lihat gitu ya. Kita lihat mana yang lebih cocok. Oke. Nah, nomor satu tadi sudah aman. Ternyata ada yang baru. Ya, ada yang baru. Nggak muncul yang bawah. Iya. Iya, baru ketiga cocoknya yuhafizu. Ya, yuhafizu. Ya, Pak. Ada yang ingat apa makna yahfazu? Yahfazu. Yahfazu. Menghafal. Ya, menghafal. Dia menghafal. Ya, yahfazu itu menghafal. Yuhafizu tadi memelihara atau menjaga. Ya. Betul kata Bu Susi, cocok memang. Ahmad menjaga ayat Quran.
Maksudnya apa jaga ayat Quran? Jangan sampai basah lagi banjir, ah, jaga ayat Qurannya. Cuman karena ini ada yang lebih cocok dari itu, yaitu menghafal ayat Quran. Baik, alhamdulillah. Ini memang tadi ini kita kalau sampai pada tataran apa tadi kita itu yang kita istilahkan dengan tetap kita kunci target kita 4 sehat 5 istimewa. Yang pertama sudah dapat makna dasar bagus. Yang kedua perhatikan bentuk, perhatikan jenis ya, perhatikan bentuk, perhatikan jenis. Kemudian posisinya. Nah, baik, ada pertanyaan ibu-ibu bapak sekalian dari latihan kita tadi? Yang nomor 3 Pak Guru. Iya. Fi'il yuhafizu sementara itu kan al-muslimun itu kan jamak ya Pak. Jamak. Yuhafizu itu kan huwa ya. Berarti dia jamak. Nah, antara jamak sama tunggalnya itu pertanyaan saya Pak Guru. Iya, baik. Baik. Jadi posisinya ini yuhafizu itu untuk domir apa? Untuk huwa. Untuk huwa ya. Tapi posisinya huwa itu ingatnya mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Ya, kalau muannas? Iya. Oke, bagus ya. Al-muslimun bagaimana? Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Iya, cocok ya. Kalau muannasnya ada ingat? Bisa di belakang. Iya. Nah, oke, bagus ya. Nah, baik, mari kita lihat. Yang ada di depan itu ya, yang ada di depan itu yuhafizu apa al-muslimunnya? Yuhafizu. Jadi untuk fiilnya kalau dia di depan tidak harus mengikut ke belakang. Ya. Yang penting sama-sama muzakkar. Ya. Yang penting sama-sama muzakkar. Tetapi beda ceritanya kalau al-muslimunya ditaruh di depan. Kalau al-muslimun ditaruh di depan, tidak boleh lagi yuhafizu gitu ya. Yuhafizu harus menyesuaikan menjadi al-muslimuna yuhafizuna. Nah, begitu kira-kira. Oh ya. Pak, ada pertanyaan tambahan, Pak? Ya, silakan. Nah, kalau tadi kan yang penting sama-sama muzakkar. Berarti kalau misalnya di al-muslimuna juga itu bukan al-muslimun, tapi dia mu'anats, otomatis sih. Sekarang memang tidak ada, Pak, ya. Di fi'ilnya tidak menentukan. Kebetulan ini domirnya huwa. Kalau kita memakai yang domirnya hiya, berarti otomatis si al-muslimuna juga harus hiya, ya? Harus mu'anats, maksud saya. Iya, betul. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada lagi? Baik. Masih bisa lanjut, ibu-ibu, bapak sekalian? Masih, Pak Guru. Baik. Nah, latihan berikutnya. Kalau tadi latihannya adalah memahami mana yang jodoh, mana pasangan yang pas, lalu mana kata yang cocok. Sekarang baca, lalu terjemahkan. Itu. Baik, mari kita lihat ya. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, yang Yunus 56. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumiit wa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un
wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Baik, berikutnya. Wa in akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah. Iya, baik. Oke, mari kita lihat kembali apa yang tadi kita sudah baca. Wa yuhyi wa yumiitu wa ilayhi turja'un. Kaifa taqulu yumiitu? Ada ungkapan yang belum terpahami? Wa yumiitu wa ilayhi turja'un, dikembali. Yang mithaqa. Yang mithaqa. Yang ke ayat ke akhir. Mithaqa. Ada kelihatan warnanya? Ada. Kami janji. Janji. Iya. Di bawah ada rafia. Oh iya, di bawah ada. Kami mengambil misak apa? Permisalan ya? Misak. Perjanjian. Perjanjian. Di bawahnya, Bu. Di bawah, halaman bawah. Iya, nggak kelihatan. Biru ya? Bukan. Di buku, di buku. Di buku. Oh, di buku. Cocoknya apa? Cocoknya kita ganti ya. Pak, kita. Yang tulisannya birunya nggak kelihatan, Pak. Nggak baca sama saya. Atau hijau, muda. Atau ya hijau mungkin, atau putih juga. Bisa. Ah, lumayan. Sebelahnya apa yang mana sebelahnya? Janji. Mana? Ini. Sebelahnya kiri. Nah, itu. Ya. Janji ya, lebih kelihatan. Iya, baik. Oh, ingatlah ketika wa'id bisa janji Bani Israel. Dan ingatlah tidur, Bapak, jangan mengambil janji Bani Israel. Lajamuduna kalian jangan selain Allah, janganlah kalian menyembah selain Allah. Bani Israel berjanji. Bukan itu yang bukan. Oh iya benar. Bani Israel berjanji. Oke, baik. Nah, siapa yang ingin? Izin, Pak. Untuk yang pertama ya. Yang pertama. Izin, Pak, boleh Pak. Silakan Bu Susi Yunus 56. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada dia kalian dikembalikan. Iya, bagus. Ibu merasa ada yang urutannya tidak seperti urutan standar? Dia yang mematikan dan sebentar Pak, dialah dia mematikan dan menghidupkan. Maka kalimatnya mungkin Pak, kalau di bahasa Indonesia kan kalau boleh saya
saya enakin gitu Pak ya, enakin. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan hanya kepada Dia kalian dikembalikan. Iya, bagus. Dari mana ada hanyanya? Biar enak aja gitu ya. Iya. Oke, bagus ya. Baik, Ibu-ibu, Bapak, bagaimana untuk ide Bu Susi? Hanya ada muncul hanya, apakah seperti tadi kita bisa memahaminya dari versi enaknya saja, ataukah ibu-ibu, bapak ada punya ilmu berdasarkan yang sudah kita pelajari? Itu ada wa-nya beberapa kali mungkin ya, lupa saya Pak. Baik, terus yang lain bagaimana? Baik, kalau belum, bahwa pertama ide hanya itu bagus. Selain bikin enak, sebenarnya itu juga bisa kita pahami karena ini urutannya tidak seperti urutan standar. Ilaihi apa bahasa Indonesianya tadi? Kepadanya. Ya. Namanya kepada itu kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya mengindikasikan subjek atau predikat atau keterangan. Keterangan. Kalau dia keterangan, biasanya keterangan itu di depan apa di belakang? Di belakang. Bagus. Di sini kita lihat dia di depan apa di belakang? Di depan. Maka itu melahirkan pemahaman ini ada penegasan. Ya, jadi tadi yang Bu Susi rasa itu berarti kan bagus itu. Perasaan Bu Susi sudah sejalan dengan ilmu yang pernah kita pelajari. Nah, ibarat ini, saya tahu ya, tapi lupa saya apa ya ilmunya gitu. Baik. Terima kasih Bu Susi. Berikutnya siapa? Saya Pak Guru. Ya, silakan Bu Fatima. Kaifatak furu nabilahi wa kuntum amwata fa'ahyakum. Tuma yumitukum, tuma yuhyikum, tuma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Ingkar. Padahal sedang kalian mati. Kemudian dia menghidupkan kalian. Kemudian dia menghidupkan kalian. Kemudian dia mematikan kalian. Kemudian dia mematikan kalian dan kepadanya kalian kembali. Iya. Oke, bagus. Ada ide enggak selain kemudian? Lalu kali Pak Guru ya. Baik. Tuh. Ada berapa sumanya? 1, 2. Sumanya ada 3. Tiga, Pak Guru. Baik. Kan boleh itu selain lalu, selain kemudian, kita apalagi kita punya? Setelah itu ya bagus setelah itu. Setelah itu. Lalu fa-nya maka kan apa ada maka. Apa ada jikanya di situ tidak untung dan sedang kalian padahal ini. Kalian atau padahal tuh Pak Guru enaknya belum nyampe situ. Ini emang kalah nih Pak Guru sekarang. Ya, saya baru berpikir selangkah, dua langkah. Bu Fatima udah 3 langkah. selalu di depan. Tadi kan usulannya fa di sini adalah ya fa di sini maka. Iya. Tapi idenya kan enggak ada jika. Jadi kira-kira apa yang bisa mengganti maka itu? Lalu bisa Pak Guru? Oh, boleh. Oke, lalu. Baik. Nah,
Kita lanjutkan berikutnya. Tadi kuntum apa? Tadi Ibu mau bilang apa? Tadi saya pertama mengartikan dan sedang kalian gitu. Oke, bagus ya. Sedang kalian. Boleh, boleh. Itu wa kuntum itu bentuk berapa kira-kira? Bentuk lima ya Pak Guru. Dari mana diduga bentuk lima? Kun gitu Pak Guru. Kayak itu kun. Kana itu kana itu. Ibu melihat sampai di situ. Tadi apa pertanyaannya? Bentuk berapa? Untuk apa? Bentuk kata, berapa kan Pak Guru? Iya. Yang ditanyakan tadi kata apa? Kuntum. Iya, oke. Okay. Jadi pertanyaannya bukan kun ya. Pertanyaannya bukan kun, tapi pertanyaannya kuntum bentuk berapa? Kuntum. Ya saya hiji lo buat Pak Fatima, hiji di kiri. Oh, oke. Okay. Bentuk satu ya Pak Guru. Iya, bagus. Ini bukan pembisik namanya Bu Susi mah. Keregetan. Yang lain tahu juga. Keregetan katanya. Ya, yang lain juga akan tahu ya, yang lain juga akan tahu, tapi memang ini ya perlu kesabaran untuk membangunkan singa yang tidur karena tidurnya ibadah nih soal lagi puasa ya. Baik. Apa tadi penanda bahwa itu bentuk ada berapa tadi? Bentuk satu. Apa penandanya? Tum itu di belakang. Ya, baik. Ya, itu yang kita mau, itu yang kita mau. Jadi kita teringatlah, teringat bahwa ini bukan soal ini, tapi teringat. Kalau dia bentuk satu, apa maknanya? Telah makna lampau. Iya, apa maknanya berarti? Telah apa? Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Pada Allah kalian telah mati. Dan sedang kalian telah mati, gitu Pak Guru. Yang bermakna itu kan kalau begitu telah mati ke sini dong larinya ya. Kalau telah mati. Iya. Apakah amwat itu bentuk satu? Amwata itu bukan bentuk. Nah, iya, jadi enggak ke situ ya, enggak ke situ dulu. Nah, enggak ke situ. Ke sininya. Bahwa dia fi'il madin. Bahwa dia untuk masa lampau, untuk yang telah terjadi. Kira-kira apa ungkapan bahasa Indonesia yang cocok di situ? Sedangkan kalian adalah. Nah, ingat juga lagunya kaki. Tahu lagunya Bang Aji Roma Irama yang nyebut-nyebut nama saya? Tahu nggak Bu Fatimah yang nyebut cuma nama saya? Lalu apa? Ibu-ibu, Bapak ada yang ingat lagunya Bang Aji Roma yang nyebut-nyebut nama saya? Enggak tahu, Pak. Nah. Dulu ku suka ya, tahu kan? Dulu ku suka padamu dulu. Sekarang ku tak mau. Dulu berarti ya. Ya, dulu. Sebelumnya. Ini kalau diterjemahkan oleh Bang Aji itu kuntu dulu ku suka kepadamu. Kuntu uhibuka. Katanya gitu kira kalau diterjemahin. Dulu kata Bang Aji. Jadi dulu. Atau bisa juga sebelumnya gitu kan. Sebelumnya bisa juga. Sebelumnya bisa. Atau dulu gitu. Nah, coba Bu Fatima. Bagaimana kalian kafir kepada Allah sedangkan dulu kalian mati. Maka dia menghidupkan kalian. Dari mana tadi lalu. Dia makanya? Oh, lalu deh, sorry Pak Guru, maaf. Lalu dia menghidupkan. Iya, Pak. Kaget ya. Nah, baik. Bu Fatimah, ini firman Allah yang tentang yang dari dirinya, gitu ya, dari dirinya, ataukah firman Allah yang
awalnya ini untuk maksud ucapan orang. Ucapan orang. Ucapan siapa di sini? Ucapan bukan orang sih, ya bukan Allah ini orang, tapi orangnya siapa? Ada nggak di situ? Nggak ada, Pak Guru. Ah, kalau begitu berarti bukan orang, ya? Berarti bukan orang. Maksudnya orang itu misalnya ketika ada pernyataan Fir'aun itu diungkapkan kembali di dalam Al-Quran. Gitu itu maksudnya ya. Gitu. Nah, itu kan dalam Al-Quran kan ada begitu. Itu kan. Ada pernyataan orang yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau ini berarti bukan ya, bukan pernyataan orang ya. Yeah. Ya. Tapi Allah mengatakan begitu. Jadi kalau ini adalah pernyataan dari Allah, kira-kira kaifa di sini nanya maksudnya atau maksud lain gitu? Maksud lain dong berarti Pak Guru, bukan nanya. Kenapa? Karena kita paham masa Allah nanya. Begitu. Iya. Itu karena Allah Maha tahu. Nah, gitu. Karena Allah Maha tahu. Kira-kira apa maknanya kalau begitu di sini? Pertanyaan yang mengandung makna apa? Penegasan Allah kali gitu Pak Guru ya? Carinya gimana kalau kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia? Itu dia tuh. Misalnya begini ya, misalnya begini, ada murid ya, ada murid atau mahasiswa lah, ada mahasiswa ya, ada mahasiswa itu, mahasiswa itu. Kita tanya kepada dia, dia mahasiswa kita, dia mahasiswa kita, ada daftar namanya begitu, itu. Tanya gitu. Apakah kamu mahasiswa atau bagaimana kamu enggak cocok agak jauh ininya kalimatnya enggak jauh ini saya kasih alternatif aja pilihannya gitu. Ada enggak orang yang bertanya tapi tujuannya adalah untuk menolak? Ada Pak Guru. Ada. Bertanya untuk menolak. Dia bertanya bukan karena dia tidak tahu. Kenapa? Misalnya begini ya, gitu. Ada orang diberikan sedekah, lalu dia nanya, apa saya layak menerima sedekah? Nah, kira-kira itu dia, orang kaya gitu diberikan sedekah. Ini adalah bantuan langsung tunai untuk orang miskin, katanya ini Pak, mohon diterima. Dia di depan rumahnya itu rumahnya yang seperti yang di depan rumah Bu Susi, masih single tapi rumahnya besar, pekerjaan mapan gitu. Lalu dia bilang, nih Pak, lalu dia bertanya gitu, apa saya layak menerima bantuan ini? Kira-kira itu dia nggak tahu soal dia layak apa tidak, atau itu bagian dari cara dia untuk menolak? Begitu juga ini cara kita merasakannya ini. Kaifa di sini bukan karena Allah tidak tahu lalu mengatakan bagaimana. Gitu. Kira-kira bagaimana ini untuk rasa dalam bahasa Indonesia kita? Dia mengatakan bagaimana, tetapi untuk menunjukkan penolakan, menunjukkan pengingkaran, atau menunjukkan rasa keheranan. Gitu. Menunjukkan ekspresi ketidaksetujuan semacam keheranan. Kira-kira apa untuk menyatakannya? Kalau ditambah mungkin, Pak Guru, mungkin. Bagaimana mungkin kalian? Iya, boleh. Bagaimana mungkin? Mungkinkah gitu, kalau mungkinkah gitu, Pak Guru? Tapi untuk kaifa, kata dasarnya adalah kaifa. Bagaimana mungkin? Ya, bisa. Bagaimana mungkin? Yang lain apa misalnya idenya?
Bagaimana bisa kalian tadi? Oke, bagus. Bagaimana bisa? Yang lain Pak mana? Tuh, baik. Saya ada satu lagi nih yang saya pikirkan. Betul. Tuh ya, ini tadi ya. Kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa ya? Gitu. Kan bisa begitu ya. Nanya ya, tapi ya, maksudnya bukan karena tidak tahu. Kok bisa ya? Kalian kufur. Kok bisa kalian kufur pada Allah? Ya. Padahal dulu kalian tuh mati loh. Padahal dulu itu kalian tuh mati. Lalu Allah menghidupkan kalian gitu. Lalu tapi Allah, kata Pak Guru, kaifahnya harus bagaimana Pak Guru? Enggak, tadi biar ketemu tadi, biar ketemu alternatif bagaimana-bagaimananya. Bagaimana mungkin, bagaimana? Nah, maka tadi kan dapat tuh. Pak Guru, bagaimana bisa? Nah, iya, dapatlah itu tadi. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa, ya, lalu berkembang berikutnya. Itu saya terpikir, maka kok bisa ya? Gitu ya, ibu-ibu. Ya. Oke, baik. Berikutnya silakan, ya, silakan. Yang Al-Baqarah 154 silakan. Ada? Saya Guru, boleh. Silakan Bu Ida. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Janganlah kalian katakan orang yang dibunuh di jalan Allah mati. Tapi mereka hidup. Iya, oke, bagus. Bu Ida, ini dikit ya, Bu Ida. Iya. Bisa ada itu nggak, ada perasaan ini nggak? Perasaan membedakan antara kalau mengatakan dibaca dengan terbaca. Oh, iya, iya. Apa bedanya antara terbaca dengan dibaca kira-kira? Sama di. Kalau terbaca pasif, dibaca aktif. Oh gitu ya, menurut beda. Kalau menurut Bu Siti Salama apa bedanya antara terbaca dengan dibaca? Terbaca dengan sengaja. Kalau oke, bagus. Kalau menurut Pak Hamid gimana? Beda antara terbaca dengan dibaca? Kalau dibaca itu kita memang punya apa ya, maksud gitu ya. Kalau terbaca itu ya enggak ada gitu. Kita terbaca aja keselewat, oh terbaca itu gitu. Iya gitu. Baik. Gitu ya, jadi dengan bahasa lain, kalau ini ya mudah-mudahan saya tidak gagal memahami apa yang ibu-ibu Bapak ingin sampaikan. Kalau di itu, nah, di situ ada unsur kesengajaan. Ya. Kalau ter itu, ketidaksengajaan. Jadi beda ceritanya kalau kemarin saya ditabrak. Iya. Sengaja. Berarti kita mengatakan bahwa orang yang melakukan itu sengaja dia. Nah, tapi kalau mengatakan kemarin saya tertabrak, nah gitu itu mana? Ya. Sama dengan saya terpukul ya dengan penjelasan dari Pak Guru. Nah, merasa terpukul. Nah, itu artinya belum tentu Pak Guru mau memukul gitu. Nah, tapi kalau saya dipukul dengan, nah itu artinya kan menduga bahwa yang bersangkutan dia sengaja. Nah, karena itu beda. Ya hati-hati. Saya habis sih, saya digoda. Kan beda itu. Tapi kalau tergoda itu beda cerita. Jadi kira-kira di sini, ya, kalau dalam konteks ini yuktalunya itu, ya, yang orang-orang yang mati itu bisa, kalau perang itu bisa, atau dalam konteks yang lain itu kan tidak selalu artinya disengaja ya, mau maksudnya apa tapi yang lain itu ya teman ya. Baik, itu dia tadi tambah wawasan beda antara di dengan ter ya. Jadi ini orang yang terbunuh ya, orang terbunuh di jalan Allah itu kan konteksnya ada juga kan, misalnya orang yang
ini ya ibu-ibu bapak sekalian, seperti virus ya meninggal dunia itu juga bisa jadi, atau penyakit, penyakit orang terbakar, orang jatuh dari tempat tinggi itu juga terbunuh. Yang terakhir silakan, siapa yang mau ambil bagian? Ada? Baik, kalau berlebihan, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan pelajaran yang selanjutnya ya. Ini kita akan masuk penambahan kaidah, penguatan kaidah ya. Secara konsep sudah pernah kita temukan. Ya, baik ibu-ibu, apa sekalian. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan satu bagian dari buku kita, yaitu latihan. Nah, latihan mufrodat maupun latihan pemahaman. Untuk itu mari kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan. Paling tidak pada hari ini kita masih punya iman. Kalau sudah punya iman, itu artinya sesuatu yang paling berharga di dunia dan di akhirat itu sudah kita miliki. Dan itu artinya kalau sudah ada iman, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena kita sudah mendapatkan anugerah yang termahal di dalam hidup ini, yang terindah kata. Ya, makasih ya Bu Asmani, mudah-mudahan segera sehat sehingga bisa bergabung dengan kita. Ya, ibu bapak sekalian, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukupkan demikian. Mohon terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pamit ya. Terima kasih. Pamit ya, pamit. Terima kasih.